Aduh, ibu kan udah tua jadi sering lupa, maklum ya nak. Namaku Kamal, umurku 20 tahun. Aku terlahir dari keluarga sederhana. Nama ibuku Sumi. Dia sangat menyayangiku. Nama ayahku Hari. Tapi ayahku sudah lama meninggal sewaktu aku berumur 5 tahun. Ibuku bekerja sebagai tukang cuci di rumah tetangga. Semangatku tetap membara untuk meraih kesuksesan. Karena tujuan hidupku adalah membahagiakan ibuku. Udah siap? Siap mereka? Udah siap ke? Siap-siap, katanya mau ngelamar pekerjaan di Hejo Ponsel. Bentar lagi, Bu, ya. Ya udah, Ibu bikinin teh manis dulu, ya. Ya udah, nih diminum dulu. Wow, mantap benar. Emang Ibu paling pinter deh kalau bikin teh. Ah, bisa aja. Ya udah duduk dulu, ada yang mau Ibu omongin? Ada apa, Bu? Aduh, Bu. Kan kursinya di sana, kenapa Ibu duduk di bawah? Aduh, Ibu kan udah tua jadi sering lupa, maklum ya, Nak. Astagfirullah. Nak, kenapa? Makanya hati-hati. Ini Bu, kursinya usil, jalan sendiri. Udah, jangan salahin kursi. Ada apa sih, Bu? Jadi kamu mau ngelamar hari ini, yakin? Alhamdulillah sih, Bu, yakin. Oh, kalau begitu, ya udah jaga diri baik-baik, jangan tinggalkan sholat. Sebab bapakmu dulu berpesan, sesibuk apapun urusan duniamu, jangan lupa urusan akhiratmu. Hadapkanlah kamu ke surganya Allah, jangan hadapkan ke nerakanya Allah. Tanamkan itu ya, Nak. Ya, Bu, pesan Ibu akan aku tanamkan dalam hati Ibu. Ya udah, cepat mandi, keburu siang nanti. Ya udah, aku mandi dulu ya, Bu. Iya. Kan kamar mandinya di luar, kenapa masuk ke dalam? Aduh, iya, Bu. Aku lupa. Nah, masih muda sering lupa. Bu, aku berangkat cari kerja dulu ya. Ya udah, hati-hati, jangan ngebut ya bawa motornya. Ini buat apa? Sebelum Kamal berangkat, Kamal mau minta doa yang terbaik lewat air itu. Doain ya, Bu, baca surah Al-Fatihah juga nggak apa-apa. Doa Ibu kan mahal, jadi nggak bisa dikasih ke sembarang orang. Ah, Ibu, kan aku anak Ibu. Ya udah, iya, kita berdoa bersama. Minum dulu ya, Bu. Alhamdulillah. Berangkat dulu ya, Bu. Ya. Oh ya, Bu, lupa. Ambilin mapnya, map lamarannya dong.
Ada, Bu? Ada. Makasih, Bu. Sama-sama. Ibu hati-hati di rumah ya. Iya, Ibu doain yang terbaik buat kamu ya. Ya, Kamal berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepatuku kemana ya? Ada yang nyuri gitu. Eh mas? Ya? Lihat sepatuku enggak? Enggak. Enggak tahu. Ya udah, makasih mas ya. Ya, sama-sama. Nah, mudah-mudahan nanti beli lagi di jalan lah. Semoga itu jadi berkah amal ibadah. Ini kayak akhirnya nih. Nah, gimana mau? Kami. Ini Mbak. Oh ya udah, saya cek dulu ya. Iya Mbak. Ya udah Mbak, permisi ya. Ditunggu infonya. Sepatu saya baru nyadar deh. Oh iya Mbak, waktu saya sholat, pas saya sholat, sudah beres sholat keluar, ternyata sepatu saya hilang, berikut sama dompetnya. Hilang? Iya. Ya udah. Oh iya, nanti saya pertimbangkan lagi ya. Nomor WA kamu sudah tercantum kan di lamaran? Sudah Bu, sudah dicantumkan. Terima kasih ya. Iya. Thank you.
Assalamualaikum. Kamal pulang, Bu. Salam, Nak. Kamu udah pulang. Pasti kamu capek. Ya udah, masuk dulu yuk. Dadah dulu, Bu. Ibu udah ber. Ya udah, Gi, sana dulu mandi. Nanti Ibu siapin sesuatu buat kamu. Iya, Bu. Makasih. Luar aja lah. Bu, di luar aja, Bu. Ya udah, kita makan dulu. Emang ibu-ibu yang paling perhatian deh. Anaknya baru datang udah dikasih nasi. Ini apa? Udang goreng. Teh. Ini yang pagi apa udah diganti nih? Baru tadi kok. Iya. Kan spesial buat anak ibu. Gimana tadi kerjanya? Diterima nggak? Kali sih kata atasannya mau telepon dulu, katanya masih oleh SPA. Oh begitu. Doain aja ya, supaya nanti dia telepon. Semoga aja ya. Halo, selamat sore. Ya, saya sendiri, Anda Mbak. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, Mbak. Saya akan bekerja dengan baik. Ya, selamat sore. Ada apa, Nak? Alhamdulillah, Bu. Aku keterima kerja tadi. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah ya, aku udah punya kerjaan kan bisa bantu nambah ekonomi kita juga ya, Bu ya. Ya udah, kita lanjutin makan dulu. Ya, makannya di dalam aja, Bu ya. Ya udah, yuk. Yuk.